Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada seluruh teman-teman calon penegak hukum di Indonesia. Selamat datang di Kampus Perjuangan, di Kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang bertepat di Jalan Taman Siswa Kota Yogyakarta. Teman-teman semuanya, perkenalkanlah, namaku Dava Praksi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Teman-teman tahu gak sih dengan sosok Profesor Mahfud MD selaku mantan ketua MK? Kemudian ada juga Bapak Busro Mukedas sebagai mantan ketua KPK. Nah, beliau-beliau adalah salah satu dari sekian banyak alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan sumbangsi besar terhadap perubahan hukum yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, apakah teman-teman jadi penasaran dengan bagaimana sih kuliah di Fakultas Hukum ini? Yuk, aku temani bagaimana serunya bisa kuliah di Fakultas Hukum ini sehingga bisa seperti beliau-beliau semuanya. Di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia terdapat program studi hukum yang mana nantinya teman-teman sekalian akan bersama-sama proses di Fakultas Hukum ini untuk dapat kedepannya tidak hanya menjadi calon-calon penegak hukum saja, akan tetapi menjadi calon-calon para penegak pejuang keadilan di Indonesia. Demi untuk mewujudkan tujuan hukum sendiri, yaitu menjamin adanya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Nah, di sini selain teman-teman mengembangkan terkait kompetensi ilmu hukum, di sini juga teman-teman difasilitasi untuk mengembangkan berbagai kemampuan dari soft skill terhadap apa yang akan dibawa nantinya untuk perubahan hukum yang ada di Indonesia. Di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia terdapat berbagai pusat studi hukum. Di antaranya yang pertama ada lembaga konsultasi bantuan hukum, di mana di sini teman-teman akan mengoptimalisasikan terkait dengan bidang keinginannya dan bidang operasi maupun bidang bantuan hukum. Kemudian selanjutnya terdapat pusat studi hukum konstitusi, di mana teman-teman dapat mengoptimalisasikan minat teman-teman terkait studi hukum ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Setelah teman-teman tahu terkait berbagai fasilitas dan pusat studi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, apakah teman-teman semakin mantap dan yakin untuk menjadi bagian keluarga besar kami di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia? Nah, kawan-kawan semua, setelah kawan-kawan semua tahu terkait fasilitas yang sangat luar biasa yang disediakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini dan juga berbagai macam alumni-alumni yang sangat hebat yang memberikan sumbangsi yang sangat besar dalam perkembangan hukum yang ada di Indonesia, apakah teman-teman menjadi tertarik untuk menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia? Nah, kalau teman-teman tertarik, bisa banget nih langsung daftar jadi mahasiswa baru di Universitas Islam Indonesia, atau teman-teman ingin mempelajari terkait fakultas-fakultas lain, bisa banget nih langsung aja.